kau cinta. Di tengah kesibukannya menjalani kewajiban sebagai ibu, istri, entertainer, dan pebisnis, belakangan ini Ashanti pun diketahui sedang sibuk melanjutkan studi S2-nya. Mengingat begitu padatnya kesibukan istri Anang Hermansyah tersebut, lalu saat ini sudah sejauh manakah progres kuliah S2 Ashanti? Ambil jurusan Business for Executive. Alhamdulillah udah semester terakhir. Kalau lancar, November udah tesis. Kalau tesisnya lancar, Februari udah lulus harusnya. Doain aja sih, aku sih karena kemarin hamil terus keguguran, aku juga gak ikut ujian 2 kali gitu kan rada. Mudah-mudahan boleh susulan sih, ini kan emang ada masalah yang penting ya, aku tanya sih boleh. Jadi kalau emang semua lancar, ini tinggal bulan ini udah masuk semester terakhir, nanti November udah mulai tesis insya Allah. Keseriusan serta komitmen Ashanti untuk bisa tetap menimba ilmu di tengah padatnya kesibukan serta di usia yang sudah tidak lagi muda, rupanya Ashanti buktikan dengan keberhasilan dirinya meraih nilai sempurna di beberapa mata kuliahnya. Aku ngambilnya buat bisnis, cuma memang ngambil bisnis tuh yang namanya finance, marketing tuh dulu S1 gak pernah nemuin hitungan, sekarang hitungannya banyak banget gitu, jadi rada aduh gitu. Tapi itu hamil Arsya loh, Arsya pasti jadi anak yang pintar banget nih, karena waktu dia hamil berbulan-bulan tuh aku ngitung aja gitu kan, bener-bener kayak aduh gila. Tapi karena niat ya gitu, jadi alhamdulillah sih finance, marketing nilainya A gitu, alhamdulillah. Andai aku kembali melanjutkan studi S2 di jurusan yang berbeda jauh dengan studi S1-nya terdahulu, memang diakui tidak mudah bagi Ashanti. Namun, segala tantangan itu rupanya tidak membuat tekad wanita berusia 32 tahun tersebut untuk mendalami dan mempelajari dunia bisnis memudar. Mengingat pentingnya ilmu bisnis bagi kehidupan dan pekerjaannya kini. Ya karena dulu kan S1 aku ilmu politik, jadi gak ada basic buat kerjaan yang aku sekarang jalanin bisnis-bisnis ini kan. Aku pengen ngerti banyak hal, pengen ngerti ke depan banyak lah, banyak banget yang aku dapat.